Sebelum mulai kesidangan pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan pengajian agama pada hari ini, Senin, tanggal 8 November 2021, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jurusita, silakan menjawab nomor perkara 1010. Dipanggil masuk nomor perkara 1010 atas nama penggugat Citra Gania Putri dan tergugat Ahmad Syahrudi atau kuasa hukumnya, dipersilakan masuk di ruang sidang. Ibu Citra ya, Bu? Iya, Pak. Tolong, Bu, maskernya dibuka dari kelas. Ibu Citra datang ke sini didampingi oleh kuasa hukum atau datang sendiri, Bu? Saya datang sendiri, Pak. Bapak Syahrudi ya, Pak? Bapak datang ke sini didampingi oleh kuasa hukum atau datang sendiri, Pak? Saya datang sendiri, Yang Mulia. Bapak tahu nggak kenapa Bapak dipanggil ke persidangan ini? Saya dipanggil di persidangan ini karena istri saya menggugat cerai saya, Yang Mulia. Kenapa sih, Pak, sampai istri Anda itu pengen menceraikan Bapak itu, kenapa ceritain, Pak? Saya tidak tahu, Yang Mulia, kenapa istri saya menggugat cerai saya. Tapi Bapak masih mencintai istri Bapak nggak sih, Pak? Masih, Yang Mulia, makanya saya hadir di sini untuk memperjuangkan rumah tangga itu, Yang Mulia. Ibu benar ingin menggugat suami Ibu? Iya, Pak. Kan Bapak Rudi kan masih sangat mencintai Ibu. Adakala baiknya Ibu ini berpikir secara dingin, karena kan setiap manusia memiliki sebuah masalah gitu. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Kalaupun Ibu ingin menceraikan Bapak Rudi, Ibu akan menjadi seorang janda. Apakah Ibu sudah siap untuk menjadi seorang janda, Bu? Iya, Pak, nggak apa-apa. Soalnya kalau dia masih mencintai saya, dia nggak mungkin selingkuh, Pak. Ya mungkin Ibu bisa pikirkan lagi lah, Bu, karena jadi janda itu kan nggak enak. Lagi pula kan Bapak Rudi itu masih sangat mencintai Ibu. Coba Ibu pikirin baik-baik, tanpa emosi, Ibu rembukan lagi sama Bapak. Udah, kita cabut aja, Ibu. Berarti ini ya. Yakin, Ibu? Nampaknya upaya perdamaian dalam persidangan belum berhasil, namun harapan kami adalah sebuah perdamaian. Sesuai dengan Permen Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan juga tergugat untuk melakukan proses mediasi. Apakah penggugat ingin dipilih hakim mediator sendiri atau diserahkan ke majelis hakim? Diserahkan saja, Pak, pada majelis hakim. Bagaimana tergugat? Diserahkan saja ke majelis hakim, Yang Mulia. Untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan juga tergugat untuk melakukan proses mediasi sebelum perkara ini dilanjutkan, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 jam 9. Bu, tolong rekan Bu, ambil belangko mediasinya. Nanti tolong diisi nama sama tanda tangan suami istri, Bu. Kepada penggugat dan juga tergugat, kami perintahkan untuk dapat hadir kembali pada hari, tanggal, dan jam yang telah kami tentukan tersebut tanpa dipanggil lagi. Sidang ditunda. Nanti kalau seandainya ada unek-unek, tolong disampaikan ke mediator. Tolong jurusita antarkan pembuat yang juga tergugat ke ruang mediator. Karena sidang pertama sudah habis, dan sudah diam, kami nyatakan sidang selesai dan ditutup.